Pasto keluar, Pak. Gak apa-apa, aman-aman.
Gitu apa dua? Gue mesti putan dulu. Iya. Ini Prabu.
Jadi ini sedang berlangsung pendaftaran permohonan perselisihan hasil pemilu 2024 yang disampaikan, yang diajukan gitu oleh tim hukum dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud atau TPN Ganjar Mahfud. Di depan sana ada ketua tim hukum dari TPN Ganjar Mahfud, ada Todung Mulya Lubis. Kemudian didampingi juga oleh beberapa pimpinan dari TPN Ganjar Mahfud yang menunggu di ruang tunggu. Tadi di antaranya ada Sekjen PDIP Hasso Kristianto, ada juga ketua TPN Arsyad Rashid. Dan tadi dari tim juga membawa beberapa box atau kontainer begitu berisikan sejumlah berkas. Ada tumpukan lembaran-lembaran gitu yang langsung dibawa ke ruang berkas di sebelah sana. Tadi langsung masuk ke sana berkas-berkasnya. Ada sekitar 3 kontainer berisikan lembaran kertas begitu. Belum diketahui pasti apa-apa saja yang dibawa, karena tadi begitu timnya datang langsung menuju ke meja pendaftaran ini. Ini sedang dijelaskan bagaimana nanti teknisnya, tanggal-tanggalnya, timeline begitu ya, kapan nanti akan dimasukkan. Kalau bisa laporannya diterima, kapan akan maju ke persidangan, kemudian berapa jumlah saksi yang akan hadir. Ini adalah suasana di ruang tunggu. Dalam juga ada beberapa kader PDIP ya. Ini ada Adian Apitupulu, ada Mas Hinton Pasaribu, ada Jarod Saiful Hidayat juga di sana. Ini dan setelah proses pendaftaran ini tentunya semua berkas akan dibawa ke ruang berkas, juga akan masuk ke verifikasi terlebih dahulu begitu. Jadi setelah ini akan ada konferensi pers atau keterangan dari tim hukum yang baru saja mengajukan permohonan perselisihan pemilu, hasil pemilu 2024. Ini ketua tim hukum dari Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, sedang berbincang dengan salah satu petugas di Mahkamah Konstitusi tentang teknisnya nanti bagaimana jalannya persidangan. Kemudian tadi juga sempat dibahas jumlah saksi yang dibolehkan dihadirkan begitu. Di meja sebelah sini juga lagi ada tim yang melengkapi formulir dan berkas-berkas.
Baik, untuk mendengarkan nanti bagaimana keterangan dari tim hukum Ganjar Mahfud terkait apa saja bukti yang dilampirkan, kemudian berapa saksi yang akan hadir, dan apa saja yang menjadi gugatan begitu atau permohonannya. Komasutkom akan melanjutkan live nanti setelah pengisian permohonan ini selesai. Kami akan lanjutkan live untuk keterangan dari tim hukum Ganjar Mahfud sesaat lagi.